kali ini kita akan mereview sebuah dispenser merek Miyako tipe WD190PH. Nah, di sini keterangannya kelebihannya ya. Bodi kuat dan kokoh, tangki air anti karat, sistem pengaman otomatis. Dan ini untuk berat bersihnya cuma 2 kg. Dan dayanya 350 watt, voltasenya 220 volt. Nah, dispenser ini cuma buat panas sama normal ya, bukan dingin. Dan suaranya ini tidak berisik katanya. Voltasenya normal ini ya. Dan tangki air anti karat. Yuk kita lihat seperti apa dalamnya. Di dalamnya. Ini dia penampakan dari depan. Dan ini untuk panas, ini untuk normal ya. Nah, ini bisa dilepas seperti ini untuk dibersihkan. Untuk masangnya tinggal gini aja. Ini dipasing, ini kan ada slot-slotnya kayak gini ya. Dipasing aja. Ini ya. Untuk tatakan airnya ini bisa dibuka ya untuk dibersihkan. Biasanya kan di sini nanti ada kayak lumut atau apa, itu bisa dibersihin. Penampakan dari samping belakangnya seperti ini ya. Ini ada nomor serinya, ada tipenya juga. Nah, ini untuk apa ini? Nah, ini ada nomor serinya. Terus ini ada tombol on off-nya. Seperti ini. Ini on off buat panasnya ya. Kalau ini untuk cool ini enggak ada. Bagian bawahnya kayak ini ya, Bunda. Kalau kita mau memanaskan air, ini lampu on off-nya, di tombol on off-nya di nyala ini ya. Nah, ini lampu indikatornya udah merah, berarti ini lagi memanaskan air. Kalau misalnya kita nggak mau pakai air panas, ya dimatiin aja minimal. Oke, sekian dulu review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.